Mahfud MD meminta ke seluruh masyarakat untuk menerima hasil pemilu. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai oblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi. Tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas, ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun.